Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lively Channel. Okay, seperti yang kalian tahu, ya kalian tahu, bagi kalian yang berteman sama aku di Facebook ya, pasti tahu kalau aku tuh mau bikin video unboxing ya kan, karena tadi aku udah bilang, okay? So guys, hari ini aku mau bikin video unboxing lagi. Unboxingnya yaitu adalah, aku juga nggak tahu apa, iya, pura-pura nggak tahu. Jadi hari ini aku tuh dapet parcel aku itu baru datang hari ini, dan ini adalah, aku kasih clue ya, ini adalah sebuah printer. Tuh, bayangin gak? Printer sekecil gini ya, printernya itu yang bisa ngeprint foto, tapi bukan cuma foto doang, foto sama video. Pernah ngebayangin gak video ngeprint video itu kayak gimana gitu loh? Oke, biar kalian gak penasaran, mari kita buka sekarang. Oke, kita mulai unboxingnya, tapi sebelumnya jangan lupa tekan subscribe-nya dulu nih. Sini tuh di bagian sini, terus like video aku, terus jangan lupa di komen. Oke, kita mulai. Kita ambil gunting dulu. Ini dia, dan ini jadi di dalamnya ada dua. Oke, ini yang pertama. Ini dia printernya. Jadi si printernya ini mereknya Live Print. Ini Live Print WiFi and Bluetooth 3x4,5, dan ini mereknya Live Print. Ini mereknya Live Print juga. Itu 40 pack gitu. Mari kita coba. Ini bubble wrap-nya singkirkan dulu. Di sini ada ini apa, ini buku petunjuknya gitu, kayak user manualnya. Terus di sini ada ini, di sini ada tambahannya, ada gratis 5 lembar zinc sticky paper gitu. Sticky paper, jadi apa yang ingin loh, tapi dia dapat alah, ini gratis. Ya, terus di sini ada USB charge-nya, dan yang terakhir ada ininya, LP Live Print. Di sini ada combo on off-nya. Di sini ada lampu kecil gini. Ini lampu kecil ini kalau misalnya kita lagi nge-charge, Terus yang disini ada buat cerah-cerahnya. Terus yang ini biar gak kering, gak apa-apa. Terus ini kayak
kayak ada kayak kunci-kuncinya gitu, atau connect to social media, terus print and share photos with friends. Oke, terus apa lagi nih? Di sini adalah logo-logonya kayak gini tuh. Ada Instagram, Facebook, Snapchat, photos alias camera. Oke, terus apa lagi nih? Ini tulisannya Zero Zinc. Zero Zinc. Zero ink, alias zinc. Jadi nggak pakai, nggak pakai apa sih namanya, tinta. Okay. Terus ini yang kedua, ada ininya. Apa sih namanya? Bahasanya kertas fotonya lah, kertas fotonya. Oke, okay. Ini aku belinya yang 40 pack. Itu kemarin ada pilihan 20 sama 40, jadi mereka juga ada jual yang 20 packnya. Terus yang ini 40, aku belinya yang 40 biar banyak sekali ya. Dan gak beli dua kali, oke. Kayak gini terus oke, ini kertasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kayak gimana cara ngomongnya? Jadi yang pertama keluar itu kertas warna biru ini, guys. Karena yang kertas biru ini wajib banget ada di bawahnya, karena dibilang kalau kita salah pasang yang si birunya ini, itu akan membuat si printer ini rusak selamanya. Kalau si biru ini nggak ditaruh di bawahnya, udah.
not bad lah. Tuh. Ini kertasnya bagus, kayak apa? Kertasnya bagus, kuat gitu. Hanya saja, dia tuh gambarnya kayak apa? Fotonya nggak kayak ini sih. Atau emang kameraku yang jelek, atau emang ini nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu clear. Clear tapi nggak terlalu clear, ngerti nggak? Bisa dicopot belakangnya, coba aku copot ya. Ini jadi stiker gitu. Ini aku nggak tahu bisa buat kertas foto yang lain juga atau nggak, atau cuma bisa pakai kertas foto yang ini doang. Kan, jadi semacam stiker ya, tapi bilang stiker tapi nggak juga karena dia apa namanya, ininya tebel, kayak buat gitu. Jadi bisa buat tempel deh. Oke, seperti itu. Terus katanya ini bisa print video. Tapi gimana caranya? Oke, buat bikin video aja di sini. Aku pakai efek dulu yang bagus-bagus yang dikit. Kita bikin video. Tap. Okay. Jadi ini videonya ya guys. Okay. So. Okay, sampai sini aja. Kita stop. Ya. Nah sekarang mari kita print. Tekan print langsung aja. Oke, jadi gitu aja unboxing aku hari ini dan reviewnya. Oke, kalau menurut aku ya produk ini sih bagus ya, karena apa? Ya itu bisa dibawa kemana-mana, terus simple, terus hasil fotonya juga lumayan besar tuh, ukuran segini, terus ada stikernya juga di belakang, terus apa lagi ya? Terus kita bisa print foto, terus taruh di buku, terus siapa tahu di kemudian hari kita mau, kayak kita pengen tahu apa yang terjadi di dalam foto tersebut, kita bisa lihat langsung videonya. Caranya itu tinggal arahin kameranya ke si foto yang ini, maka dia akan bergerak. Oke, seperti yang tadi aku udah coba. Apalagi ya, kalau kualitas fotonya ya menurut aku bagus, tapi nggak terlalu, soalnya dia kayak apa, kayak agak gelap gitu lah. Tapi mungkin ada pengaturannya di si printernya ini atau apalah nanti gitu. Nanti aku coba cari tahu lebih dalamnya lagi tentang ini nih, tentang ini barang, karena ya karena hari ini aku baru buka, jadi cuma ini doang yang aku tahu dulu. Oke. Yep. Sampai di sini video aku dulu. Thank you for watching dan see you in the next video. Oke. Okay? Bye bye. Jadi ini videonya ya guys, oke? Okay?
sampai sini aja. Kita tap. Oke. Jadi ini videonya ya guys. Oke. Tuh. Oke, sampai sini aja. Kita tap. Oke. Oke. Jadi ini videonya ya guys. Oke. Tuh. Oke, sampai sini aja. Kita tap. Oke. Jadi ini videonya ya guys. Oke. Ambil gentingnya. Minum dulu. Oke, ini dong. You.